Oke, ini dia gamenya guys, Garong Nightmare. Oke, game ini sebenarnya saya sudah sempat share beberapa bulan yang lalu, namanya Garong Adventure. Nah, ini lanjutan dari itu guys. Kalau yang Garong Adventure udah banyak yang tamatin, kalau ini developernya sulit sini, iya cuma satu yang tamat, at least yang lapor sih. Aduh, gimana sih kalian ini, katanya jago-jago. Nah, jadi baru satu yang tamat, itu pun kayaknya ini clickbait deh. Ini cuma satu yang tamat, ini cuma developernya deh yang tamat ini, karena mereka udah tahu ini. Oke, kita masuk aja. Nah, dan buat yang nggak tahu game ini seperti Cat Mario atau Trap Adventure versi Indonesia. Nah, ini yang gue suka, yang gue demen ini guys, versi Indonesia, buatan Indonesia, developer lokal. Kita harus support terus gitu. Oke, kelebihan yang lagi dari game ini, perbedaan game ini dari Garong, dari yang game baru ini ya, Garong Nightmare dan Garong Adventure, ini udah ada skin guys. Nah, kalian lihat skinnya ada banyak. Nah, dan kabar gembira, kalau kalian mau skin gratis, developernya kasih buat para subscribers Emma Gamers. Jadi kalian pilih di kupon gratis, kemudian kalian tulis Kenneth. Oke, coba kupon, kode kupon benar, cie dapat. Nah, dan kalian akan dapat skin seperti ini. Wah, developernya baik banget guys, mereka tahu gua pakai headset merah. Mereka kasih seperti itu. Terima kasih developernya. Nah, seperti biasa, ini ada mode keras. Mode kerasnya nyawanya cuma 4 dan mode waras nyawanya ada 8. Tapi kalau kalian mau buka mode waras, kalian harus nonton iklan sekali atau kalian bayar 15.000. Oke, kita coba mode keras aja dulu. Ada yang kurang. Headset gua anjay. Oke. Siap. Biasanya ada jebakan-jebakan nih, gue udah paham nih. Nggak kaget kalau ada. Lah kok nggak ada? Mau balik? Nggak bisa balik. Iya. Nah ini biasanya di ujung ada jebakan nih. Itu nggak ada. Hei, jebakannya mana? Nggak ada. Hei, bercanda. Ya. Nah, baru bilang udah ada. Oke, gua udah gak kaget sih ya. Aduh. Panjang amat ya durinya. Berarti ini harus di sini. Iya. Harus sini. Oke, gampang. Berarti ini di ujung. Oke. Oke, iya masih gampang saudara-saudara. Oh, masih gampang ini sih. Hei, jangan bercanda. Oke, gue udah gak kaget sih. Oke guys, by the way, gue dapat aplikasi yang full version dari developernya, gue lupa. Yang udah bebas iklan. Dan skinnya ada banyak. Yeay. Ini kan yang skin Emma Gamers. Kalau ini gak tahu nih skin siapa nih. Nah, enak kan? Jadi gue bisa pakai yang ini deh. Oke. Nah, jadi kalian sebaiknya kalau kalian kesel dengan iklan, ya dibeli cuma 15.000 kok. Ya, jadi kita bisa pakai mode waras bebas iklan. Iya. Oke. Anjay, coba lihat guys. Lebih mengesalkan kalau pakai skin. Oh iya, ini kosong ya. Gue lupa. Aduh. Kalian harus jago menghafal letak traps-nya. Oh, ini enggak sampai. Berarti dia harus sini dulu deh. Oh iya. Nah, tadi di mana ini? Tadi di mana ya letak traps-nya? Oh, situ. Es! Ih, brengsek. 2019, jangan memaki, jangan berkata kasar. Eh?
Ternyata di ujung situ ada jebakan, men. Brengsek. Astaga. 2019, jangan berkata kasar. Sini ada jebakan ternyata. Gua lupa terus trapsnya di mana. Sini. Tadi ada duri di sini. Nah itu. Nah ini. Nah itu gimana? Baru berapa menit main. Ini gimana sih? Ini harus gimana itu maksudnya? Sabar. Oh, harus dipancing gini kan? Dia terjun bebas. Oke, ini cuma baru belum jauh, men. Harus gimana itu? Aduh, sakit kepala. Nah, itu harus gimana? Please, be nice. Please be nice. Makan sayur anjing dengan sayur kol. Sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol. Oke. Harus pancing loncat gitu. Makan daging anjing. Oke, kita ganti skin mungkin. Raja, I'm the king. Oke guys, belum jauh men. Gua belum jauh. Itu kan stuck di situ. Buat malu aja. Ngen. Oh, jangan berkata kasar. Jangan. Sabar. Sabar. Oke. Mungkin harus cepat ya. Itu lolos. Kok dari tadi gak jalan ya? Ih, aduh. Udah kebuka jalan sedikit. Iya. Jadi harus gini. Aduh, nah, harus lanjut loncat manja. Jadi dia harus aduh. Oke guys, jadi game ini walaupun kalian udah hafal traps-trapsnya, tapi keseleo tangan aja. Meleset sedikit aja. Nah. Itu harus gini. Itu udah tipis sekali, harus gimana? Turun. Jadi gua udah dapat caranya gini. Baru loncat manja. Oke, itu harus gimana? Harus maju mungkin sedikit ya. Oke.
Sekiranya ada kemajuan. Aduh, lupa. Oke, lolos dari sinilah. Dari sinilah lolos. Dan ini belum ada di YouTube, guys. Belum ada gameplaynya. Jadi kalian memang harus cari sendiri gitu, ya. Oke, ini udah gampang ya, udah tahu. Jadi kita harus kayak pancing gitu, lalu ini loncat manja. Oke, ini udah sini. Berarti di sini ada duri. Kemudian di sana ada gergaji. Berarti kita harus gini. Oke, guys. Enough. Buat kalian yang mau coba, selamat menikmati.